Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan merakit power ya teman-teman. Power kecil, power minty. Ini pakai 5 ampere era. CT45 ini. Untuk elko-nya pakai 15.000 mikro 100 volt 4 biji. Untuk finalnya pakai Sanken 5DY. Ini ada 4 set ini teman-teman. Untuk drivernya pakai 450 watt, nanti saya BTL teman-teman. Boxnya minim, ngepres sekali teman-teman. Untuk merakitnya agak susah ini. Untuk kontrolnya saya pakai rakitan, nanti merakit dulu di PCB bolong. Tuh. Nanti dirakit di PCB bolong, ke potensionya pakai kabel. Untuk kiproknya pakai 25 ampere ini dioda sisir ya teman-teman. Boxnya minim sekali. Ini juga ada yang punya minta di beri efek reverb ini. Mereknya DTK. IC-nya pakai 5 IC. Saya juga belum tahu suaranya ini tokoan. Biasanya saya merakit sendiri, teman-teman. Untuk ini bawaan yang punya ini, teman-teman. Katanya minta yang bisa buat karaoke. Untuk pendinginnya saya pakai yang tipis karena powernya kecil teman-teman. Kalau yang powernya besar saya pakai yang tebal full sirip ini teman-teman. Ini kan tidak full sirip. Untuk drivernya saya pakai ini, belum saya beli PCB-nya saja teman-teman, beli PCB-nya saja diisi sendiri komponennya. Ini belum selesai, transistornya belum saya pasang, nanti saya BTL karena yang punya ingin yang kuat katanya powernya, jadi saya BTL aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan review untuk suaranya power ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.